Ini teman-teman, Bapak ini lagi proses pemasangan laker ya, laker yang pecah di roda karena sudah lama sudah tidak diganti, dan ini proses pemasangannya bisa kita lihat teman-teman ya. Dan di bengkel Saputra Ban ini juga menyediakan ban-ban truk yang berukuran besar dan ban-ban mobil, ban-ban banyaklah di sini ya. Kita bisa lihat di ruangan atau di tempat khusus untuk sporing barang seng, yaitu di belakang. Ini saya lagi di belakang teman-teman ya, sambil melihat Bapak ini untuk pemasangan laker. Setelah itu saya jalan ke depan teman-teman untuk melihat lebih detail dan lebih jelasnya proses boring balancing di bengkel Saputra Ban yang ada di Jakarta Pusat. Nah, jadi inilah prosesnya teman-teman. Nah, mobil Innova ini baru proses dinaikin pakai hidrolik ya, untuk proses itu yang Avanza putih itu yang baru didongkrak itu juga penggantian ban teman-teman ya, sporing balancing plus penggantian ban, karena di Saputra Ban ini sangat komplit teman-teman ya. Jadi teman-teman yang di area Jakarta Pusat, Tangerang, Depok dan sekitarnya, silahkan kalau bagi rekan-rekan teman-teman yang punya mobil, silahkan datang ke Saputra Ban. Pelayanannya juga memuaskan di sini. Ada ruangan tersendiri untuk menunggu. Jadi mobil kita baru di sporing balancing atau ganti ban, kita bisa menunggu di ruangan khusus menunggu. Ruangannya AC teman-teman. Dan di sini karyawannya juga sangat sigap untuk setelah mobil datang dia langsung mendekati dan ditanya mau keperluan apa, penggantian ban atau sporing balancing aja. Dan yang mobil ini yang di bapak-bapaknya ini yang hitam ini mulai sudah kelar untuk mulai sporing balancing ya. Jadi dia masuk dan saya menunggu karena mobil yang saya bawa itu Avanza yang putih itu baru dicari bannya atau baru ngambil ban di gudang, jadi saya menunggu di sini. Oke teman-teman, bisa kita lihat videonya ya selanjutnya. Banyak ada benjol dikit nih. Itu yang mana mas? Ini yang dari belakang. Oh, padahal baru tuh ya? Ini bocor nih. Terhalus. Itu yang belakang sebelah? Belakang bagus. Mau jadi tadi saya sempat dipanggil dengan masnya ini yang mengganti mobil yang saya bawa, ternyata ban yang di belakang sebelah kanan itu bocor teman-teman, tapi bocornya dia bocor halus dan di sebelah dalam, samping dalam. Jadi itu kalau ditambal juga susah ya, karena pas di serabutnya kawat.
dan inilah kesibukan karyawan pada diterapkan, dan ini alat-alatnya teman-teman ya, alat untuk supaya balancing sangat penting. Jadi kira-kira jam 2 tadi ya, jam 2 itu masih penuh dan ramai di Sabtu Prapan itu. Sangat banyak kendaraan-kendaraan mewah yang di sini melakukan sporing balancing. Dan kita bisa lihat teman-teman, ini hidroliknya baru menaikin mobil Innova tadi, akan mulai di sporing balancing. Pokoknya di sini puas teman-teman ya, silakan Anda datang terus yang punya kendaraan untuk pengecekan roda-roda atau as atau laker yang kurang enak, monggo sini ke Jakarta Pusat ke Saputra Ban. Setelah saya duduk lagi, datang satu truk box, yaitu berisi ban yang sangat besar, yaitu ban truk ini ya, atau ban bis ini. Ada berapa banyak ini teman-teman ya, dia baru datang baru ini. Big Stone, Gajah Tunggal, bermacam-macam merek. Dan ini saya juga kurang paham, ini ban apa ini ya, kecil dia, kembangannya cuma sangat tebal. Kita bisa lihat teman-teman sibukannya. Nah ini mau dinaikin di hidrolik, nanti mau dibawa ke atas ya, jadi naikinnya enggak dengan tenaga manusia tapi dengan alat ini, dia nanti bisa naik sendiri ya. Kita bisa lihat nanti videonya, monggo kita saksikan.